Bang, orang Arab ke? Orang Arab ke? First time tengok yang tepi jalan punya. Selalu dekat kedai-kedai macam restoran je ada. Ha. Mak dah tu order coleslaw. Coleslaw saja. Ini mesti pasal mengidam isteri ni. Sebab aku bukan penagih kopi yang sebenar. Ada member aku tu kan, dia kata dia kena minum kopi setiap hari untuk mulakan kerja. Kenapa? Kalau tak ada kopi, dia rasa macam tak lengkap kehidupan dia. Boleh macam tu eh? Sebab tu aku cakap kopi ni macam dadah sikit lah. Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam satu Asia. Wuih, aku dah lama dah tak buat intro guna perkataan tu. Okey, sejak dua menjak ni kan, ada yang cakap buatlah video lama sikit, kenapa video kejap sangat? Dalam video ni aku akan try lah untuk buat video ni panjang sikit. Mungkin dalam 20 minit ke 30 minit ke kan. Tapi aku takkan buat lah panjang-panjang macam movie pula dah. Kalau dah panjang sangat sampai 1 jam, 2 jam, baik aku letak dekat panggung wayang je kan. Aku kena ambil tiket seorang RM10. Datang hari Rabu, murah sikit. Tapi itulah, aku kan cubalah untuk buat 30 minit. Lama juga 30 minit tu. Tapi tak apa, kita akan buat jugalah panjang-panjang sikit, okay? So jom kita layan video ni, let's go. Oh, motor besar. Tengok sikit motor dia. Motor apa yang bunyi kuat sangat ni? Kawan kasi, isi minyak dululah. Kadang-kadang berhenti tengah jalan kan menyusahkan orang pula. Jika kau bertemu aku begini, belum pun tubuh berkeringat membasah bumi. Ada orang cakap jangan isi minyak banyak-banyak. Nanti dia bergoncang-goncang jadi macam bazir minyak. Aku macam pelik. Okey, minyak pun dah isi. Jom kita gerak jap. Jom kita gerak. One season later. Kita di mana ini? Ya, jadi kita di, aku sekarang ni ada dekat Bukit Jalil lagi guys. Kali ni aku pergi dekat belah KL pula lah untuk buat delivery. Tapi tak adalah satu KL tu aku pergi. Aku pergi yang belah Bukit Jalil je. Sebabnya jauh sangat lah duk kalau nak pergi setapak ke apa ke kan. Mak datuk ni kita apa ni? Oh, semak tu. Pergi. Helmet aku tak tercabut eh. Patutlah rasa kepala ni berat dua kali kan. So kita nak ambil Starbucks. Ini first time lah aku datang sini. Aku tak pernah tahu pula ada restoran dan sebagainya. Ada tempat fitness juga ha. Oh, bagus-bagus. Dia Starbucks yang belah sini dia cepat buat kerja dia. Starbucks ni air dia mahal-mahal eh, pelik aku. Satu air tu RM20. Oi, damn boy. Aku pernah belilah air Starbucks ni dulu. Tapi masa tu aku tak tahu sangat nak beli apa kan. Jadinya aku tanya orang tu, "Kak, nak order air ni apa yang bagus ni kak?" Dia suggest lah yang baik-baik kan. Last-last no, nak 25, 30 juga. Itu last aku beli tu. So kalau siapa-siapa nak beli Starbucks kan, pastikan korang kaya lah. Ataupun baru lepas dapat gaji. Ya, aku penyek kan lah benda ni kan. Bukannya kau pakai memang kotak ni, kau nak minum air je kan. Kotak pula kau nak ambil kira eh. Mana rumah kau ni? 3 minit je rumah dia. Memang betul-betul orang kaya. Padahal boleh beli sendiri. Gurau. Gurau saja guys. Gurau saja guys. Aduh. Rambut ni garam. Potong juga je lagi. Panjang tau rambut ni. Okay, let's go. Soon after. Ku sedar betapa pentingnya kau di sini. Yang selalu ada. Oh, ni kedai lah duk, bukan rumah. Cantik. Ini yang kita mahukan. Dia best tau kalau hantar dekat macam kedai-kedai macam gini. Sebab kita tak perlu nak naik atas macam kat rumah. GWM tank. Oh, ni kereta baru. Asal jam kat sini? Oh, engkau nak masuk, aku pun nak masuk macam gitu. Apa punca jam ni? Kadang-kadang Malaysia ni punca jam dia ni nak ngarut sikit. Lah, sebab engkau parking sini. Kambing. Kau parking sini, dah kenapa? Aku kalau polis kan, memang aku saman je 2-3 kali satu kereta. Sekejap, kau ni tempat dekat mana ni? Nama kedai dia ni nombor 2. Kedai nombor 2. Bagi tahulah kedai apa kau ni nombor 2, nombor 3. Weh, hujan lah duk. Alamak. Damn, boy. Santai. Aku nak pergi cari parking jap. Mana kau orang parking tu? Parking je lah sini, bukannya orang tahu pun kan. Sabar. Kedai nombor 2. Aku call lah kau ni. Kau ni. Hello, Shopee Food. Ini kedai. Dah sampai. Kedai apa eh? Oh, klinik. Bio Life Clinic. Oh, okay. Alright. Hello. Ambil gambar kejap eh. Okay, bye-bye. Alright. Good job. RM4.50. Next order.
baru je panggil, dah dapat KFC. Ada lagi orang makan KFC sekarang? Yei, geram aku. Okey, jom KFC lah kita. 5 minutes later. Weh, best tu jalan ni. Woo! Ini kalau main basikal laju-laju ni, best juga ni. Lurus je pergi sana. Tengok. Tapi problem dia ada bonggol ni lah. Satu dua je lah bonggol je ni. Tapi tak boleh buat laju lah, padan muka kau. Tapi jalan dia lawa dengan pokok-pokok yang macam gini kan. Wow. Lepas tu ada padang golf pula. Wow. Feeling-feeling orang kaya. Bukit Jalin ni kadang-kadang lawa juga tempat dia. Oh, siapa duduk atas ni seronok lah tengok, tengok orang main golf kan. Untungnya Hijau. Tak sempat. Bukan main laju lagi merah eh. Time aku tak lalu hijau je. And time aku nak pergi kat situ, nak lalu kuning. Merah terus. Layan je lah. Kau begitu sempurna, di mataku kau begitu indah. Kita nak ambil KFC lagi lah tuan-tuan dan puan-puan sekalian alam. Okey, ada orang yang hari tu kan, aku tengok dekat mana entah, kat TikTok kot ke dekat Twitter. Dia cakap kalau makan McD, makan KFC ni tak efek dekat menyumbang kepada Zionis tu. So makanlah sambil buat video. Eh, geram pula aku tengok video tu. Korang pernah tengok kan? Hello, 416. Kat tingkap? Kat sebelah. Oh, okay, alright, thank you. Tingkap mana pula ni? Oh, kat sini punya. Ah, itulah tu. Hello, Shopee 416. Ini saja eh. Alright, thank you. Mak dah tu order coleslaw. Coleslaw saja. Ini mesti pasal mengidam isteri ni. Layankan ajalah. Saya nak makan coleslaw. Coleslaw je. Bala. Layanlah. Ah, bercakapkan pasal yang boikot tadi tu, dia sebenarnya jihad kecil. Tahu tak jihad kecil? Kita ni kalau tak boleh nak tolong, boleh berdoa, kan? Selain daripada doa, apa yang kita boleh buat? Boikot lah. Sebab tu wujudnya boikot ni. Lepas tu dia cakap tak efek. Mana kau tahu tak efek? Mana kau tahu tak efek? Kan? Orang yang tahu, ya tahu. Efek ke tak efek ke? Tapi yang penting kita dah buat kerja kita. Boikot. Kan? Walaupun 0.00001%. Boikot juga. Boleh ke makan KFC, McD apa semua ni? Boleh. Tak ada masalah. Tapi jangan tunjuk dekat orang. Ha, kalau kau tunjuk dekat orang, itu yang jadi masalah tu. Macam aku cakap, benda ni jihad kecil. Ha, jihad kecil. Selain daripada doa, apa yang kau boleh buat? Boikot lah. Kan? Nak suruh kau pergi sama-sama ikut berperang dekat sana, kau pula tak boleh nak beli tiket flight pergi sana. Jadinya apa yang kau boleh buat? Boikot lah. Ha, adalah usaha tu sikit. Kan? Sebab tu wujudnya perkataan boikot ni. Kau tahu tak? Untuk menjatuhkan sesuatu. Yang kau pula kata tak ada efek lah apalah. Eh, mana boleh awak ni. Jentik juga telinga awak ni kan. Oh, bocot. Masuk ikut sini ke? So, yang mana faham, faham lah eh. Yang mana tak faham tu sudah. Tapi aku rasa semua dah besar. Ha, semua dah boleh fikir. Oh, pocot kau terlepas. Ha, ni sebab aku nak cakap pasal benda ni tadi. Ha, ni terlepas. Laju kereta, laju kereta. Kau slow-slow kenapa? Oh, kau nak parking punya. Mana rumah kau ni? Okay. Oh, okay. Oh, dah kau slow saja. Okay, ambil gambar kejap eh. Okay, thank you. Good job. RM4.50. Ush. Dua order terus. Zeus Coffee dengan McDonald's. Okey, okey. Jom. Terbaik lah shopping. Kau memang suka bagi aku duit lah. First kali Zeus Coffee ni dekat 2 minit je. Senang aku buat kerja hari ni. Kan? Ambil dekat-dekat. Ini yang kita mahu kan? Oh, bocot. Laju. Hijau. Mantap. Kita ambil apa tadi? Zeus Coffee. Wait. Sabar, santai. Ini jalan sehala ke macam mana duk? Aku macam suka hati aku je. Sorry lah eh. Jalannya pun buat satu je. Sehala. Kan? Buatlah besar sikit. Banyak ke air dia order? Satu je air. Espresso. Siapa nyanyi lagu espresso tu aku lupa dah. Ah, Sabrina Carpenter. Kenapa nama dia macam nama orang buat kerja? Sabrina Carpenter. Aku rasa kerja dia dulu Carpenter. Hello. 14. Nombor 14. Alright, thank you. Shopee Food 14 terbaik. Thank you. Okay. Zeus Coffee. Kalau korang tanya aku, aku minum kopi ke minum coklat? Ah, kalau ada orang tanya lah. Kalau tak ada orang tanya, tak apa lah. Aku bagi tahu. Aku minum coklat. Aku akan minum kopi kalau aku rasa macam bosan minum coklat. Sebab aku bukan penagih kopi yang sebenar. Kadang-kadang ada orang lain dia suka kopi kan. Aku tak suka ada kopi. Ada member aku tu kan, dia kata dia kena minum kopi setiap hari untuk mulakan kerja. Kenapa? Kalau tak ada kopi dia rasa macam tak lengkap kehidupan dia. Boleh macam tu eh? Sebab tu aku cakap
kopi ni macam dadah sikit lah. So order kedua kita nak ambil dekat McDonald's lah. 8 minit mak. Ni kenapa pula makin sini? Tolonglah. Okay. Oh pocot kau meletup. Engkau meletup. Many, many minutes later. Tak sanggup lagi aku mengenang kisah lalu. Oi, jai, 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 jai. Oi, sempat, sempat, sempat. Kepada yang menonton, jangan tiru aksi ini ya, sebab bahaya untuk kesihatan. Asal bawa slow ni, aku tak faham lah. Tolong fahamkan saya. Terus melangkah, melupakanmu. Lelah hati, perhatikan sikapmu. Jalan fikiranmu buatku ragu. Tak mungkin ini tetap bertahan. Belahan. Dah, dah cukup, cukup, cukup. Nak aku nyanyi sampai habis lah. Bayar lah tiket. Bala. Justin Bieber buat konsert pun bayar. Aku free bah. Ingat aku makan apa? Makan rumput. Aku makan nasi juga macam Justin Bieber tu. Bala awak. Kalau nak aku nyanyi sampai habis, kena buat konsert lah guys. Ha, aku ambil seorang RM1 pun jadilah. McDonald para papa. Macam aku cakap dululah. Dah berhenti McD pun ambil lagi McD. Sekejap, sekejap. Aku rasa kena ambil dekat sini ni. Oh, okey. Harap dah siap lah. McDonald's selalu lambat siap dia. Lagi-lagi kalau ayam. Apa ni? Dua burger? 728. Okey. Ni ke? 728. Bukanlah. Tolong. Tu, Shopee. 728. Oh, yeah. Thank you. Kalau jatuh ni macam ni? Aku tak pernah lagi menjatuhkan. Zeus letak sini. Air dua ni kau duduk diam-diam dekat sini. Ha, jangan pergi mana-mana. Makanan ni letak sini lah. Alright. Ambil gambar macam biasa. Let's go. Rumah kau berapa minit? 6 minit. Alright. Salam aku hanya untukmu sayang. Eh guys, aku nak buat video panjang-panjang ni, aku kena banyak borak sikit lah guys. Sebab most of you, most of you, sorry tercakap English pula. Ramai di kalangan anda yang minta video panjang-panjang eh. Jadinya aku kena borak panjang sikit lah, menyanyi ke apa ke eh. Minta maaf kalau suara tak sedap sangat. Ha, sebab aku ni bukan daripada darah seni. Kalau nak suara sedap, tengok tengok Datuk Siti Nurhaliza menyanyi lah. Alright, let's go. Banyak betul kereta hari ni. Haiya, ini orang kan. Saya banyak no kereta hari ni. Pelik aku. Oh, ada orang tak reti bawa motor tau. Sebab, tak tahulah sebab apa. Tapi praktis lah duk, kan. Senang je bawa motor ni, sama macam bawa basikal. Bos. Okay. Blok A. Nak isi. Bagi lesen lah eh. Alright. Nanti dah sampai bagi tahu ya. Eh dah sampai kak. Lupa pula nak bagi tahu kak. Dah sampai kak. Emoji senyum. Baru nampak mesra sikit. Dia kena letak emoji. Baru nampak mesra. Kalau tak letak emoji tu rasa macam tak mesra lah macam tu. Sombong je. Itu saja. Alright, thank you. Blok A mana eh? Situ je. Okay, ngam soal. Lepas tu parking mana sini eh? Boleh tak kalau parking depan sikit? Ke akak ni turun ke? Aku macam pelik ke? Oh akak boleh. Balance berapa ringgit ni? Ya ke? Alamak. Ah, QR boleh lah. Alright, thank you. Alright. Eh, lupa pula nak ambil gambar. Saya ambil gambar ni lah kak eh. Orang ni buat kerja. Alright. Next order hantar dekat mana? 3 minit juga rumah dia. Oi, jiran. Besar gila tempat ni. Mak eh. Apa nama dia? Nidos Resident. Kenapa ada dua jenis pintu ni? Awak lahir dekat mana? Nidos. Okay. Hello. IC. Bagi lesen lah eh. Alright. Okay. Alright, thank you. Okay, thank you. Macam mana aku nak parking? Call dia ni kejap. Aku rasa dia turun ni. Aku rasa nak naik atas ni kena pakai kad. Jadinya dia kena turun. Hello, Shopee. Table Tower A, right? Ah, ya. Alright, thank you. Sebab ada banyak table ni, kau bagi tahu lah table betul-betul tu. Okay, Moy, saya letak sini eh. Saya ambil gambar lah bagi awak. This one.
Good job, RM10.05. Terbaik Shopee. Next order, come on, come on, come on. Next, next. Dapat order terbuik. Dayang Sarawak Corner, let's go. One season later. Oh, pocot kau kereta. Kau ambil corner, bukan main banyak lagi eh. Ruang kau ambil. Yang manusia ni duduk mana ni? Oh tak. Oh, aku lupa nak ambil makanan rupanya. Dayang Sarawak Corner. Ini ke kedai dia? Oh, ya, betul-betul. Wih, banyaklah wih order dia. Dia order nasi ayam Hainan. Nasi ayam Hainan lagi satu, ada dua. Nasi kukus ayam dara dengan laksa Sarawak. Alamak. Banyak juga ya ordernya. Tak apalah, lepak dululah. Aku rasa macam nak pergi tandas. Nak buang air kecil. Jangan tengok. No, tu dia dah siap siut. Bukan main laju lagi. Bau je nak pergi tandas. Dah siap. Oh, pocut. Aku rasa order dah sampai dulu dekat kedai. Barulah order tu masuk dekat rider aku rasa. Sebab takkanlah laju sangat tu. Ke dia dah siap masak daripada semalam? Jom kita hantar 8 minit rumah dia. Let's go. Jalan je kereta. Ya Allah. Ni ada jalan ni kan yang belah kecil ni. Dewi, aku mohon beri kesempatan tu bisa menebus dosaku kepadamu. Ya, aku baru perasan sebenarnya viewer aku daripada Indonesia ramai juga kan. Siapa sini daripada Indonesia? Sila angkat tangan. Yelah, dekat Indonesia pun ada Shopee Food. Alright. Masa aku buat McD delivery dulu tak ada pula viewer daripada Indonesia sangat. Ha, sikit lah, sikit. Tapi sekarang aku buat Shopee Food, ramai pula viewer daripada Indonesia. Salam dari Indonesia, salam dari Indonesia, salam dari apa, macam-macam lah. Jadinya terima kasih kepada Indonesia juga yang telah menonton video-video saya. Saya akan cuba untuk melakukan video ini sehabis baik ya. Terima kasih ya kerana menyupport saya. Ni rumah apa tu, macam menakutkan je. Tak, dia sebab tak bercat luar ni, tu yang macam menakutkan. Dewi, kaulah hidupku. Eh, biar betul. Jalan mati. Hai, ya, ini orang eh. Tu dia, kena pusing 5 minit baru sampai. Dia kalau pakai Google Map kan, dia memang tak jumpa. Kau kena tengok map tu macam ni, hafal kiri kanan, depan belakang, baru jumpa. Pelik-pelik. Hijauan lumayan. Oh, macam tu kan nama kau buat. Okay, thank you. Kenangan demi kenangan. Boleh naik atas katanya. Good job, RM5.08. Woi. Dalam lift ni boleh ambil ke? Ah. Habis aku. Damn boy, engkau pula turun slow. No connection. Aduh. Bila dia tak connect, kau tak dapatlah job. Dia anggap engkau tak on. Hai, dapat ke tidak? Dapat ke tidak? Oi, dapat tu. Oh ya, yeah, sebab aku letak auto accept tadi. Auto accept. So aku dapatlah eh. Kita nak ambil Zeus Coffee dengan McDonald. Alright, let's go. Yep. Kau ni dah kenapa ni? Tak faham aku. Dengan signal dia tak bagi. Hei. Susah tu nak bagi signal sebenarnya. Dia, aku rasa kan, masa beli kereta tu, tak beli sekali dengan signal. Salesman tu tanya, awak nak signal tak beli kereta ni? Tak payahlah beli. Tak payah beli. So dia cabut signal tu, dia jual kat orang lain. Pelik aku, susah betul nak bagi signal. Tengok tangan aku ni macam ni. Sini, sini, sini. Aku rasa kan, dia punya jari dah patah. Eh, datang lagi ya Zeus Coffee ni. Zeus Coffee, kali ni berapa air? 2 air matcha dengan shaken espresso. 15. Alright, thank you. Baguslah, peramah Zeus Coffee ni. Dia punya pekerja dia. Tak expect pula macam tu. Selalunya aku ambil order macam tu je lah. Tak ada pula nak thank you. Peramah, bagus-bagus. Siapa-siapa yang nak tahu Zeus Coffee mana? Zeus Coffee yang dekat Bukit Jalil ni. Aku pun tak tahu kat mana. Dia sebelah dengan SES. Dua kali dah aku ambil order sini. Dia punya pekerja peramah. Saja nak bagi tahu. Sebab benda baik, bagi tahu lah. Next adalah McDonald. McDonald dekat, oh, sebelah je. Okay, jom. Tapi cuaca nak hujan dah tu. Dia gerimis. Gerimis mengundang daripada tadi lah. Aku harap dia tak adalah hujan terus. Gerimis je sampai ke tengah malam. Kusangkakan panas berpanjangan, rupanya gerimis
Rupanya gerimis mengundang. Bagus hari ni. Semua order yang aku ambil kan tak perlu nak tunggu. Mak ai masuk lagi. Order yang ketiga. McDonald ni ada dua order. Alright. Macam banyak aje. Kalau banyak bawa beg ni lah. Bawa beg kecil. Ambil order mana bang? Tepi ni. Oh ni. Alright, thank you. Dulu aku kerja McD delivery lah. Hantar order McD. Kelas apa-apa tak tahu. Saja bagi tahu. Naik motor hantar McD. Itu je. Makanan lain tak hantar. Tapi 8 bulan saja aku buat benda tu. Lepas tu aku stop kejap. Lepas tu sekarang baru buat Shopee Food. 40. Kita bagaikan ombak. Okey, jap. Macam mana tadi? Yang ni satu order. Alright. Yang ni satu order. Risau pun nak pening kepala lagi. Mana tadi? Ha. Yang ni 39. Yang ni 40. Kan? Okey, first order. Jom kita hantar. Sampai sana baru kita tahu. Let's go. Hello. IC, lesen. Tak ada. Lesen. Ni boleh naik atas ke apa? Bawah saja. Alright. Okay, thank you. Mak Datuk, siapa yang tak ambil barang-barang dia orang ni? Order nombor 15. Yang mana tadi? Yang Shopee Food ni. Eh, Shopee Food memanglah Shopee Food. Zeus Coffee. Rata penaluri memanggilkan namamu. Aduh, line pula tak ada engkau ni. Ha. Macam mana dia orang hidup kat sini tak ada line? Okey, next order dekat 2 minit. Oh, sebelah je. Seri Gembira. Ada Shopee. Okey. Sorry lambat, dia lambat siap. Tak tahu apa dia masak. Ah, ada record. Order pihak. Okey, alhamdulillah. Lama tunggu eh? Entahlah. 439. Satu je air. Ah, satu bang. Oh, member tak inno sekali. Oh, iya ke? Okey, okey. Alright. Itu saja. Alright, sama. Ah, itulah tu. Nasib baik tak hujan lebat. Gerimis je. Ambil gambar satu eh. Okey. Posing sikit. Ah, okay, ingam. Thank you. Ah, itulah tu. Okey, thank you. Assalamualaikum. Alright. Nasib baik brother tu santai. Tapi bukan sebab aku lambat doh. Sebab tadi kat McD tu aku dah lah ada 3 order. Lepas tu nak tunggu dia siapkan burger tu. Aku tak tahu burger tu lama sangat kenapa. Nasib baik dia santai. Sekejap eh. Aku betul-betulkan makanan ni kejap. Sebab nak hantar ni lama juga ni. Dalam 15 minit. Risau pula dia tergolik-golik ke. Haa, ni dah tergolik ni. Ui, nasib baiklah. Tak tercabut, tak tertumpah ke apa ke. Huh. Damn. So, kena letak dekat tempat letak air ni lah. Ni bersama. Motor tu jangan bunyi kuat sangat boleh tak? Aku kalau boleh kan, motor kan. Tak nak bunyi langsung tu motor ni. Kalau boleh. Kalau ada siapa-siapa yang boleh buat bunyi motor ni tak bunyi langsung, tolong bagi tahu. Aku nak hantar motor ni. Okay, let's go. Tolong jangan rapat sangat silaturahim. Jarak-jarak sikit. Anggap macam PKP. Aduh, rapatlah pula. Huh? Okey. Begitulah wananu setia melindungi. Aku rasa ni last lah way order. Macam penatlah pula. Walaupun muda lagi, terasa penat dia. Pelik aku. Padahal tak adalah terik pun cuaca. Mendung je kan. Aku rasa penat sebab ni lah. Aku main badminton lah semalam. Kereta belakang ni laju-laju nak gimana? Tak lari rumah tu. Rumah tu kat situ juga. Ha! Laju-laju pun kau sangkut juga. Aku tolong jangan rapatkan silaturahim sangat. Allahuakbar. Allahuakbar. Eh, ini macam mana ni? Suatu yang tak disangka. Bawa motor ni sebenarnya bahaya tau. Sebab kita tak tahu pun apa yang akan bakal berlaku. Jadinya kena sentiasa berhati-hati. Tapi kan, driver-driver ni kadang-kadang dia bawa macam pelik-pelik juga perangai dia. Ada yang tak bagi signal, ada yang tiba-tiba membelok, ada yang makan ruang, ada yang duduk tengah-tengah jalan ni walaupun sebenarnya kena dekat kanan. Itulah tu, tak faham. Jadinya kena sentiasa berhati-hati. Ha, motor kalau jatuh, sakit. Kereta kalau berlanggar, dia santai je lah. Dia macam, accident, alamak. Ha, macam tu je dia. Tak sakit pun.
Sebab dia dalam kereta kan. Motor ni yang kena berhati-hati. Ui, lawa lah kereta ni. Apa? CHR. Wow. Ah, ni nasib baik bagi signal. Ah, masuk, masuk. Dah bagi signal tu, masuk. Bagus-bagus. Orang macam ni kita perlukan ramai-ramai. Nak masuk simpang ke, nak corner kiri kanan ke, bagi signal. Alright. Jangan anggap macam signal tu kena bayar ke apa ke. Bagi je. Free. Tak ada bayar pun. Oh. Okay. Hanya bisa mengatakan apa yang ku rasa. Parking mana? Parking pun merata eh dia orang. Ni apa yang ada bocor-bocor ni? Dia order apa tu? Fish burger. Fish burger. Burger ikan. Aku tak tahu apa yang dia order ni. Tapi macam ada berair-air sikit. Tak elok. Aduh, ai. Oi. Jangan lari-lari pula kau ni. Dah nak sampai ni. Halal. Kenapa halal? Sebab makanan semua dalam ni halal, guys. Tak ada unsur-unsur anjing. Cantik lift dia. Diperbuat daripada kayu. Macam almari rumah aku dekat kampung dulu. Tanta boleh buka, ada baju. Tak ada. Saja melawak. Siapa yang rasa macam kelakar, sila ketawa eh. Tapi tak paksa pun untuk ketawa. Slow lah lift ni. Cubalah laju sikit macam lift dekat menara KL tu. Hello. Alright. Satu. Ini makanan ni pernah order sebelum ni? Pernah? Ya. Apa eh dalam? Itu satu, itu promosi. Fish. Dia memang ada minyak eh? Itu french fries pun. Ah ya, oh ya. Ya, oh, sebab tu banyak minyak dia. Alright, thank you. Aku kena tanya sebab apa? Sebab makanan tu dia punya dekat bawah tu minyak dia banyak sangat. So nanti kan dia akan cakap macam tu salah aku ke, tumpah-tumpah ke apa ke. Rupanya memang betul-betul ada minyak lah dekat situ. Alright. Eh, kau dah buka tutup kau main-main dengan aku eh. Okay, ada orang tanya kan, bang nanti face reveal bang bila dah sampai 300,000 subscriber. Tak payah tunggu 300,000 subscriber dah. Aku face reveal sekarang juga. Alright. Ha, inilah dia siapa-siapa yang tak pernah tengok. Bukan aku dah pernah face reveal lah sebelum ni. Okay, aku buka lah mask kan. Sekejap. Ha, inilah dia. Rambut panjang lah tapi. Okay boss, thank you. Good job. RM14.05. So hari ni order aku untuk 3 jam. Aku buat berapa ringgit? Aku buat $8. 8 order. Oh, banyak juga. Aku rasa ni paling banyak ah sepanjang aku buat 3 jam. RM38.18. Okey lah, boleh lah. Kan, boleh lah buat beli coki-coki. So, jom balik. Nyam. Okay, boss. Thank you. Alright. So, itu saja video untuk kali ni. Aku buat video panjang sikit lah. Banyak nyanyi. Aku kalau atas motor memang ada nyanyi-nyanyi sikit. Sebab jauh kan perjalanan. So, nyanyi je lah. So, kita jumpa di next video akan datang. Assalamualaikum. Ada shawarma lah weh. Ini first time aku jumpa shawarma dekat tepi jalan. Dia sepatutnya bukan dekat tempat-tempat yang restoran ke? Singgah kejap. Dah lama juga tak makan shawarma ni. Shawarma ada? Bolehlah satu. Bang, orang Arab ke? Orang Arab ke? Arab. Ya, Arab. Oh, first time tengok yang tepi jalan punya. Ah. Dah lama dah? Oh. Tak tahu pula. Selalu dekat kedai-kedai macam restoran je ada. Itu apa tu nama? Yang letak air gula tu. Oh, kunafa. Kunafa? Kunafa tak adalah. Tak adalah eh. Oh. Kedai dia dulu sebelum restoran dia ada dulu. Sekarang tak ada. Oh, ini ayam sahajalah ayam eh. Ayam sahaja. Okey. Tapi memang akak boleh kata hari-hari lah. Oh, regular customer. Uh-huh. Hari-hari pula tu. Ya ke? Apa ni? Kalau belah. Ha? Ha. Ya betul. Yang berasur dekat tu. Ha. Bukit Bintang. Oh, akak dah try banyak. Dah banyak. Okay. Oh, dah siap. Alright. Akak order apa lama? Tak ada, cuma nasi dia. Oh, okay. RM6 eh? Haa. Murah-murah. Tak ada duit, tak apalah. Tak ada duit. Okay, terima kasih. Aku dah lama tak makan shawarma. Disebabkan aku keluar daripada kondominium tadi. Nampak ada orang jual shawarma. First time aku jumpa shawarma jual kat tepi jalan. Aku ingatkan dekat restoran. So kalau korang nak beli juga area Bukit Jalil, pergilah dekat situ. Aku pun tak tahu kat mana tadi. Aku lupa dah. Carilah sendiri korang.
Ha 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 ha!